kuasa hukum Bang Farhad Abbas dari Rudy Kebunang Law Office mendampingi Pak Farhad Abbas. Klien kami melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya saat ini dengan terlapor saudara Nikita Mirzani dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan 310 dan 311 KUHP junto Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3. Yang saya merasa tidak nyaman itu adalah pernyataan kita yang menyatakan bahwa saya jual sepatu karena nggak punya kemampuan lagi, kemudian kalau saya ini menghina dia, saya masukin dalam ke dalam sepatu, kemudian sepatu saya bau, kemudian dia mengatakan saya punya kasus terkatung-katung, mengimbau ke polisi untuk mengutamakan kasusnya Farhad Abbas, yang saya rasa itu tidak berdasar dan semua adalah fitnah. Jadi dibilang sepatunya bau terus dia somasi gitu. Ya, enggak tahu, enggak ngerti gua. Gimana sih tersinggung ya? Mana kan gua tahu. Temen lu, Pat. Enggak, mana enggak kenal gua sama Farhad Abbas. Kalau orang dibilang sepatunya bau, ya introspeksi. Introspeksi. Ya. Kenapa? Tapi kan emang gitu, lu tahu enggak sih dalam hukum profesi ya? Yeah. Pengacara itu kan profesi yang tidak boleh beriklan. Oh. Iya, jadi kalau dan dokter kan nggak boleh tuh. Iya betul. Dokter, profesi pengacara itu nggak boleh beriklan. Nggak boleh. Notaris yang profesi kayak kalau kita kan boleh tuh beriklan. Yeah. Jasa MC atau badut, jasa badut boleh tuh. Kalau mereka nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin mungkin ini salah satu caranya itu, untuk beriklan gitu. Salah ya. Satu cara promo. Tapi emang lu pakai Farhad Abbas kalau nggak ada kasus? Ya enggak. Nggak tahu sih. Kira-kira kasus apa yang bisa menyelesaikan? Perceraian sih, karena dia ini kan memang berpengalaman sekali dalam kasus perceraian. Maksudnya sih. Dia udah bercerai. Parah loh. Ya, Bang Farhad itu kalau sepatu bau mah bukan menghina, namanya coba di, pendapat. Bener bau nggak? Kalau nggak bau ya udah jangan marah. Iya bener. Kalau gini kan jadi kita tahu kayaknya beneran bau deh. Tapi nggak apa-apa, sepatu saya juga bau kok. Iya. Bang Farhad. Semua orang bau lah. Tapi kalau ada yang ngatain juga berarti bisa nuntut sekarang. Aduh, gue kena dong tadi. Iya bener. Enggak lah. Nggak, kalau lu ada yang ngatain, jelek lu gitu. Nah, pengacaranya mungkin bisa Bang Farhad. Perbuatan tidak mengenakan. Iya, boleh. Ya udah jangan baper-baper.